Halo Sobat Trender, jumpa lagi dengan channel Master Trending. Oh ya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe Master Trending Channel. Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini. Ngebet jadi besan Anang, Eko Patrio kecewa saat jodohkan anaknya dengan Azriel. Dikutip dari tribunnews.com, presenter Eko Patrio mengaku ingin besanan dengan keluarga Ana Hermansyah dan Ashanti. Untuk melancarkan keinginan tersebut, Eko Patrio menjodohkan putrinya yang bernama Naila dengan adik Aurel Azriel Hermansyah. "Jarang-jarang nih pengen besanan sama Anang," ucap Eko Patrio blak-blakan. Saat itu, Eko Patrio, istrinya Fiona Rosalina dan sang putri terlibat berkunjung ke Istana Cinere. Eko Patrio dan keluarganya pun langsung akrab ngobrol-ngobrol bareng keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti. Begitu melihat kedekatan Azriel Hermansyah yang ikut nimbrung, Eko Patrio dan istri langsung terpesona dan memberikan pujian pada anak kedua ini. "Wah, ganteng banget ini sih, keren," puji Eko Patrio. "Sekarang udah tinggi," timpal istri Eko. Namun setelah itu, Eko Patrio pun tak ragu menjodohkan Azriel Hermansyah dengan putrinya Naila yang masih berusia 16 tahun. "Udah ya, sama dia," ucap Eko Patrio menunjuk putrinya. Ucapan Eko Patrio ini pun menuai tawa dari keluarga, tak kecuali Naila. Lantas, Eko Patrio pun bertanya soal status Azriel Hermansyah, masih jomblo atau tidak. "Kan kamu jomblo kan, udah berapa lama jomblonya?" tanya Eko. "Udah lama, udah hampir 2 tahun," jawab Azriel malu-malu. "Oh, berarti gampang bisa diatur," goda Eko Patrio. Melihat respon Azriel Hermansyah, Eko Patrio pun mencecar dan seolah mendesak perjodohan. Sang presenter ini pun bertanya soal kriteria dan tipe perempuannya yang diinginkan Azriel. "Seneng yang pendiam kan, seneng yang tertutup, bisa diaturlah," Eko Patrio. Ditanya seperti itu, Azriel Hermansyah hanya tersenyum simpul. Lebih lanjut, Eko Patrio pun bertanya soal target menikah dari Azriel. "Kamu senang mau kawin tua apa kawin muda?" tanya Eko Patrio. "Kawin tua," jawab Azriel Hermansyah. Mendengar jawaban Azriel, Eko Patrio yang tadinya menggebu-gebu langsung gigit jari. Pasalnya, sang putri Naila yang kini berusia 16 tahun ini sempat curhat ingin nikah muda seperti Aurel. "Dia katanya sempat bilang, katanya pengen nikah muda, pengen umur 22 tahun nikah," bongkar Aurel membongkar curhatan putri Eko Patrio. Eko Patrio pun mengaku kecewa karena godaannya soal perjodohan Azriel dengan putrinya malah bersikap cuek. "Anaknya biasa aja, bapaknya yang excited banget," seru Eko Patrio. "Dia anaknya tapi baik loh," ujar Ashanti ikut bersuara. Eko Patrio menilai Azriel Hermansyah memang sosoknya lempeng dan cuek. Hal itu dibenarkan langsung oleh Anang Hermansyah sebagai ayahnya. "Azriel ini anaknya bodoh amat ya, kelihatannya cuek banget," ujar Eko. "Wih, dia cuek," tegas Anang Hermansyah.